anak kelas 3, berjumpa bersama Ibu Elsie pagi hari ini di video pembelajaran Ibu di channel Elsa Mary. Ibu menyapa anak kelas 3, apa kabar kalian pagi hari ini? Harapan Ibu semuanya dalam keadaan sehat. Amin, ya. Oke, anak kelas 3, pagi hari ini Ibu minta maaf sama kalian. Karena apa? Hari ini Ibu tidak bisa melanjutkan penjelasan Ibu di komputer, ya, share screen. Hari ini karena apa? Karena Ibu nggak bisa masuk ke lab untuk hari ini, jadi untuk pertemuan berikutnya baru kita lanjutkan lagi, ya. Oke, Ibu mohon maaf. Nah, anak kelas 3, setidaknya Ibu sudah menjelaskan minggu lalu mengenai diagram, ya. Dan kalian sudah tahu apa itu diagram. Kemudian anak kelas 3 sudah paham mengenai diagram. Jadi hari ini kita mencoba, ya, anak kelas 3 mencoba membuat diagram tentang contohnya ada di halaman 102 di buku kalian. Itu tentang panitia, ya, panitia pelaksanaan perayaan 17 Agustus. Jadi anak kelas 3 hari ini mencoba. Nah, Ibu mau tanya sama kalian dulu. Perhatikan di halaman 102 ini, di sini ada contohnya diagram tentang kepanitiaan, ya, perayaan hari ulang tahun Republik Indonesia. Kalau kamu perhatikan, ini menggunakan jenis pilihan diagram yang mana? Apakah list, proses, cycle, dan hierarki? Jadi, untuk menjawabnya nanti Ibu akan temukan pada video pembelajaran kalian. Silakan anak-anak kelas 4, anak-anak kelas 3 membuatnya, ya, seperti yang ada di buku. Ikuti dari halaman 102 sampai 106, ya. Jadi itu yang kamu ikuti, dicoba di rumah, ya. Ibu tidak menuntut hari ini harus selesai dengan baik dan sebaik mungkin, tidak, ya. Yang penting anak-anak kelas 3 sudah bisa memahami bagaimana ketika kita membuka Microsoft Word dan bagaimana ketika kita memasukkan diagram ke dalam Microsoft Word. Itu yang Ibu mau lihat, dan ketika kamu mengetik dalam diagram tersebut seperti apa. Jadi cara kerja anak kelas 3 hari ini itu divideokan, ya, dan seperti biasa dikirimkan kepada Ibu videonya, video pengerjaan tugas tersebut, ya. Dan nanti dikumpulkan melalui video pembelajaran Ibu. Durasi videonya nggak usah panjang-panjang, sedikit saja, yang penting Ibu bisa melihat cara kerja kalian, ya. Oke, itu saja yang Ibu sampaikan. Semoga di video pembelajaran berikutnya kita bisa kembali lagi di share screen, ya, nantinya Ibu di lab komputer. Oke, sekian dari Ibu untuk pagi hari ini. Ibu ucapkan terima kasih perhatian kalian, dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Tetap jaga kesehatan di rumah dan tetap jalankan protokol kesehatan. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.